Sekarang di tempat ini kalian akan mencoba menikmati suasana malam di Andong dengan dua cara. Tiga orang akan naik kapal bulan dan tiga orang akan naik kapal layar Hangpo. Kalian bebas untuk memilih mau naik kapal yang mana. Oh. Ada yang mau bulan? Gua bulan-bulan aku juga mau. Thank you. Ya, gue nyambungin dong. Ya, kapal yang bulan bisa naik total 4 orang. Ya udah, kita berempat. Kapal bulan. Oke. Okay. Kalau gini kita naik ya sekarang. Oke. Okay. Let's go. Oke. Okay. Lanjut Pelampung. Let's go, let's go. Kaja. Ini pertama kali loh aku. Tapi yang kayak gini kayaknya enggak deh. Ini aku pertama kali sih. Duduknya kayaknya barengan enggak sih? Kan enggak. Kan masalahnya kan kita umur ya? Iya, benar. Enak nih duduk. Ini udah mau akhir-akhir. Kan lucu lu lihat sunset. Loh, kan aku kayak itu rasanya. Itu emang bisa mengerut karena jam. Kayaknya barengnya sisa ada di. Kayaknya emang atraksinya. Apain aja. Coba kita ada kanaman enggak sih? Aku enggak lihat. Ada dek, itu. Kanaman! Caca! Mereka tuh. Mana? Tuh. Hai. Hai. Kam. Come here. Bararudak, come here. Woi. Hai. Oh, di situ. Annyeonghaseyo. Jadi sana dito. Mungkin kita foto-foto ya, yuk. Foto yuk. Yuk, buruan. Yuk. Ya. Yuk, 1, 2. Oh, iya. Oke. Okay. Masker. Gimana? Oh iya. Gimana guys? Welcome back. Kalian happy semuanya? Happy banget. Aku sebenarnya benar-benar kayak mungkin tadi Amel ngerti kayak jadi tenang gitu loh. Iya. Karena kan iya, ini kapalnya diem ya. Jadi kayak pingin diem mendengarkan suara air. Nah, ya. Tapi malah mendengarkan suara Amel. Suara apa? Amel. Mendengarkan suara Amel. Oh. Ya nggak kalah merdunya sama suara air. Iya benar. Tapi gimana nih yang naik kapal gede? Kita belum dengar dari yang. Oh iya. Iya gimana tuh? Kapal gede juga menyenangkan. Menyenangkan ya? Banget. Luas. Tadi kena semprot air nggak sih, Sada? Hampir. Tapi kalau menurutku ini ya kapal yang kecil ini cocok banget buat orang-orang yang misalnya. Cie-cie. Misalnya. Suami istri yang mungkin sebenarnya udah ada endapan masalah tapi nggak pernah dibicarakan. Bener-bener. Lalu kayak mulai bicara jujur. Jujur kayak, ya? Sebenarnya aku agak sedih ataupun pernah susah bagian ini. Kayaknya jadi bisa lebih mudah karena tenang banget. Calming banget. Ya udah sekarang waktunya kita istirahat tuh pulang ke hotel. Oke. Yes. Kita mungkin nanti di hotel bisa leye-leye dan bisa nonton TV. Kalau nonton TV, asiknya dinner. Dan jangan lupa saksikan Good Friends Season 2 hanya di NET TV.